Temen Agit. Temen Mas. Wah. Ndepok bus. Nah. Aku kudu yo iki? Ngeksplor sekitar wis. Nah. Mlaku-mlaku lurun, Mas. Ya, rono. Berinde kawai. Ijo. Kan delare iku rek. Ya apa teman tak ceritamu gulit? Iya teman Mas, kamu iya. Kan toko pasar ya. Mm-hmm. Di JTP Hisam sampai sampean. Ya. Oke, ya tuku iki jajan sampai rokok ya. Ning apa iku Mas? Seneng apa itu lokasinya Bang? Sebelahnya. Manganten jare Bang. Sebelumnya tadi itu kita itu ada rencana bikin konten di rumah angker itu ya. Lewati. Terus kita itu nunggu Dolit ke pasar dulu. Nah, terus Dolit lewat jalan gunung. Heeh. Ono siweran. Cuma anu posisiku bayangan tok ngono lho, duduk wujud wong. Siwer ngono to. Wong tak seklebat. Ya, seklebat. Wong nyata. Duduk wong nyata Mas, cuma bayangan kayak merinding bayangan lho. Bang ini gitu Mas. Oh, merinding kayak ketoknya lho Mas. Makanya itu aku sampai ke mana terus ya Mas. Iya ta. Tak lepe mana ya. Hei, ya po, Nek kita rekonstruksi. Iya, ya. Rencananya tadi itu bikin konten error di rumah tersebut ya. Nunggu Dolit ke pasar dulu. Terus ternyata Dolit ada sosok sekelebat. Sekelebat. Bayangan ini tuh kira-kira. Ya. Liver. Oh, aku sampai nyebronjotnya. Ya Allah. Ya apa nek jeparane? Kok ngedeni-deni gini saya. Rekonstruksi ayo wis. Hei, ayo, ayo. 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 Kelinci oh, rek. Oke, yuk. Iki cek ini saya yo. HP tok sing digowo. Iya. Dadi yo, gitu. Temen ae. Iya, ayo. Ya, Oma yang rencananya kita bikin konten dan ternyata Dolit diketoki ada sesosok bayangan. Bayangan hitam. Aku tidak Dolit merinding, aku tak berdiri berdiri. Pedamu nanggul loh Dolit, iya. Kau aman ya? Aman. Aman. Rokokku. Oke. Jadi yang melek ini, anu ada Jack. Dolit. Itu opening kok. Kita ini menuju tempat angker. Ini anu ada Joget. Sekarang ini tenan, Deng. Iya. Kan kita kan rencananya itu ngonten di sana tadi. Nah, tadi itu kan rencana aku sama Jack ya bikin konten horor di tempat situ. Dolit enggak tahu. Enggak tahu. Dolit ngonten nih horor nang gone omah lawas iku. Langsung Dolit. Aku mau diketok sekelebat. Akhirnya saya ambil kamera. Nah, ini kita samperin. Samperin. Penasaran saya. Oke. Apa bahasa bane kok sampah. Yo iki kok. Kok wedus. Iya ta. Duku. Mantap. Lewat ndi? Lewat kene ya. Ya aku mau lewat kene. Lewat kene. Kok lewat kene Dolit? Iya, lewat kene. Pada mau lewat kene. Iya, lewat nang mburi ini kan, Mas. Heeh. Ya ini. Ini pawannya. Adanya angker, Mas. Tadi kamu barong ini, Mas. Endi? Ning ngarep kono, Mas. Ngarep omahe. Ya kamu lewat gini. Heeh. Sepeda motor ngeng. Tak banterno, dalan sampeyan tak banter, Mas. Iya. Heeh. Angin takutnya, Mas. Tak lewat di sini. Pas, 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 pas. Kalah Marquez. Nah, kepingin ngerti sosok sekelebat emang sebelah dia ulit. Kan. Di. Depan. Sebelum putih apa hitam? Sebelum hitam, sebelum memasuki gang. Dan ini kemarin itu ada orang meninggal dan ya, belum 7 harinya. Makanya aku. Iya, oh, ada lampu gede. Belum 7 harinya. Depan cakak itu Mas. Ndi? Cakak iko. Lari ke kanan, Mas. Aku lihat pun diterno man yo. Mosok lit? Iya, Mas, ning ngono, Mas.
Ah, iki lho sebelah cagak iki lho. Cagak ndi? Iki lho cagak. Iki. Heeh, depan iku malah. Wih. Lari di sana. Oh, rindeng. Nah, itu lho yang katanya angker. Rem. Si. Lari di sana. Kon posisimu nang kene. Lihat. Kak, tolit kan. Lari di sana, Pak. Bayangan gitu. Hmm. Yang ada gambar rumah angker. Ya. Itu buntu lho. Buntu. Iya, tapi di situ rumah angker. Iya. Ayo, itu tuh ngarepe. Iya merinding aku. Kenapa merinding? Ya wis iki kontainer rek ya. Heh? Oh iya. Tembusannya berarti larinya ke sini ya. Ah, itu. Larinya ini, ke rumah ini. Rumah yang saya maksud itu, Rek. Ini rumah lawas. Oh. Ol burono lid ya. Iya. Apa ini? Apa isi cewek? Woi. Cok. Lan lid. Ngarep. Cok. Tekong ngarep. Ini rumah zaman Londo sih, Nek. Ada orang ya. Kosong ya? Kosong. Mek lampune tok dipethek. Ben kemis tok dipethek. Oh iya, malam Jumat saiki yo. Jam piro engko apa sapa? Aku. Jam piro? Ket. Jam 3.11 menit. Oh, ayo tok ket. Oke. Oh. Jumat 25 Agustus. Kak Sito ngonten Suara Mas Andane. Iya, nek dokter lho. Eh. Iki biasa kelopo juga ya arek-arek iki. Ya maruno arek-arek loro kabeh lah. Iya ya. Iya. Heeh. Kayak ale ta. Sing pamit kancing dulu ya. Ya apa ya, kita mencolot ke sana. Yang berani. Apa gimana? Aji cek. Kosong iki omah iki kan sing nunggu. Cuma lampu ini dipedek terus. Mana men? Sing duwe kunci lho. Iyalah sing gawa kunci lho. Wani jerene. Tetangga sebelah tetangga. Jerene wani, Mas. Hah? Jerene wani. Temen awon, Git. Iya, Mas. Neh? Iya. Temen ah. Mana iki? Saya merasa tertantang. Iya ta? Iya. Terang aku sih kerku gini. Mana on? Yakin ah? Yakin mas. Ya wes, ha? Kawan ni. Eh mencolot sih. Matikan ni Amit. Angin tak pernah. Tapi yang ini. Hebat. Teman Agit. Teman mas. Wah. Dia pop pun. Nah. Aku kudu yo iki. Ngeksplor sekitar wis. Nah. Mlaku-mlaku rono. Ya, rono. Cek menjero omah. Jadi sesuai dari perkataan Dolly tadi. Katanya sosok yang hitam tadi menampakkan diri lari ke room sini. Dan ini rumah sudah lama terbengkalah. Ini kawan. Ijo. Kan dilar ya, Bre. Kita lihat di sekitar, rumah ini rumah kosong. Rumah peninggalan sudah lama. Dan sosok hitam tersebut tadi yang menampakkan diri lari ke arah sini. Karbian.
gak keceblong arek rek. Gak keceblong ayo. Iya. Balik langsung. Kok balik langsung? Ngawin berita. Wes ah. Karo berita. Iya wes ngrontok ae git. Anak sosok apa? Kaso apa git? Cuman merinding aja sih. Cuman merinding aja. Iya. Sejauh ini cuman merinding aja, enggak ada sosok yang menampakkan. Iya. Sing temen men. Iya, wis temen iki men. Ana banyak cara nomor teh. Aku sing gak melu mlebu deg-degan aku. Iya ya. Angin entuk kono jero lho wadem. Ha, soalnya nek wong asing nang kene biasane ana niat elek gak iso metu. Gak metu. Tapi niate apik kok, Cukit. Iya, niate apik. Sini sok metu. Kan api. Oh, isak metu. Ngati api. Eh. Apa srik-srik-srik iki? Lah ini ngomong ini ati api sampe srik-srik. Ono srik-srik-srik rek. Menang kok. Kayak jadi gay-gay Mas sama itu. Iya. Dengar suara ya tadi ya? Iya. Emang saya tadi masuk ke sana dalam tuh dengar-dengar suara sama kayak merinding-merinding, cuman kayak penampakan tuh belum terlihat jelas sih. Suara-suara yang gimana? Kersa-kersa, kayak ada angin-angin gemerung gitu. Iya, gitu. Iya. Ya Allah. Sejauh ini cuman itu aja sih. Kalau yang menampakkan tuh belum. Aku udah sih, Mas. Iya. Sosok penampakan bayangan. Sekelepat ireng ngono ya. Sekelepat ireng. Bayangan ngono. Bayangane tok itu ya. Masuk ke sini, lewat situ. Wis ae. Eh, padha mulit, ae wis. Aduh, kamu bawa wedi aku. Temen lu. Iya ya. Angin. Wih. Wih, kaget aku. Apa? Iku mang ketok tahun dit. Podho ketok. Ning tembok iku sih. Ning cagak iku mang sing iku mang sing tak paham. Aku mang tadi wis ngarano kamera tak gurung rek iku mang. Yang ditunjukkan Dolit tadi ada sosok yang lari dari sana itu. Ha. Pas di situ tadi ada angin gemurung tadi. Hmm. Cuman kalau buat saya sendiri penampakannya belum ada sih. Cuman angin aja yang terasa. Kan delok aja. Kak Ruh. Persis di tempat yang Dolit bilang tadi kan delok. Aku ketok. Aku ketok. Pancet timbang aja nunggu. Aku ngomong ku kamera gue searah nomor nopo gak sih? Lah yo aku mang seret. Aku ngerekam ya aku noleh seret langsung. Tembok iku malu. Aku lewat jembatan. Iya, malam Jumat iki rek. Ya Jumat apa iki? Eh? Jumat apa? Ber soal ini sering. Ayo. Temen rek. Pengalaman tak terduga tadi rek. Wes, engko sing tak maksud malu, Mas. Makne mlebu kamera iku. Lah iya, bu aku mang wis tak arahno ngene tak gorong kamera mang. Soal aku noleh ndas e. Aku noleh ndas. Heeh, ireng. Wes. Oke. Mari rek. Ayo tenge ta, Mas. Ya. Wes ya. Ah, akhirnya nggak jadi ngonten error. Ya ini sudah error ya. Error. Sudah error edisi horror guys. Sudah merasakan. Yes, openingnya saya ya. Nah, balik mana nanggoni error dan itu tadi adalah konten errornya. Ya ki, opening di closing guys ya. Wes mari rek. Wes temenan. Apa yang dibilang Dolit? Temenan Mas. Dan saya akui Cukit kendel. Ya. Ya, meneh dikongkon uji nyali mana Jek? Masuk. Mana ya? Mana Agit? Sing kepingin. Yo, nek sing kepingin tentukan tempat dan tanggalnya saya siap. Nang gon diae? Iya, siap. Temen yo? Iya. Oke. Sini ngarani iki sing ngar yo. Aku konjoan. Wis suwe pirang-pirang ngene ta udah kater iki aku. Mas
Ya tak delok video sing klesek lewat mangga. Ya tak delok wis. Ya apa ya? Justru tadi pas berasa merindingnya, beneran merinding tuh pas di samping mobil tua itu tadi. Oh, kancane motor paling lawas dhewe iku. Ori kabeh iku. Dawane terang miliar. Di situ kan saya jelasin kalau arah dolip tadi yang lihat sesuatu itu arahnya ke situ. Pas banget kebetulan di samping mobil itu tadi merasa merinding sekali di situ. Wong sak desa iki gurung ono sing duwe motor. Iku ijen sing duwe motor. Sampai saiki motor iki ono. Iya. Ngantik temen no, soalnya ori kabeh. Jajate. Oke. Wis mari rek.